Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Amma ba'du. Dikisahkan dari Salih al-Burri, dari Thabit, dari Anas, bahwa suatu ketika kami berkunjung ke rumah seorang pemuda Ansar yang sedang sakit. Tak lama setelah kami sampai di rumahnya, pemuda tersebut langsung meninggal dunia. Kami pun menutup wajahnya dan menutup seluruh tubuhnya dengan kain. Pemuda tersebut memiliki seorang ibu yang sudah tua, yang ia sedang memangku kepala pemuda tersebut. Kami pun menoleh kepada ibu tersebut atau kepada ibu pemuda itu, lalu sebagian dari kami berkata kepada sang ibu, "Wahai ibu, semoga engkau bisa tabah menerima musibah ini." Lalu ibu itu berkata, "Ada apa? Apakah anakku sudah meninggal dunia?" Lalu kami berkata, "Iya ibu, anakmu sudah meninggal." Lalu sang ibu mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, seraya ibu itu mengucapkan doa, "Ya Allah, aku adalah orang yang beriman kepadamu dan berhijrah bersama Rasulmu dengan harapan engkau menyelamatkanku di setiap musibah yang menimpaku. Maka janganlah engkau tangguhkan musibahku pada hari ini." Anas berkata, tiba-tiba pemuda itu langsung terbangun atau hidup kembali dan duduk bersama kami. Dan tak lama kemudian pemuda itu menyiapkan makanan dan makan bersama kami. Itulah kehebatan seorang ibu, kehebatan doa seorang ibu. Mudah-mudahan kita semua selalu disertai oleh doa dan keridhaan ibu kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.